city, going around while the scene's so pretty. I don't want to go back to my reality. Just watch me and imagine that you're with me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome back to Scrider Channel. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu. Amin. Wah, ada polisi noh. Yap, langsung aja ke tema kita di video kali ini nih, teman-teman. Untuk judul atau temanya kali ini kita akan bahas begal, cuy. Yap. Karena kasus begal di Makassar lagi marak-maraknya nih sekarang. Jadi ya sekalian aja kita bikin konten tentang begal, atau yang paling ekstrim sih kita nyari begal, cuy. Ya elah cuy, dimana-mana tuh begal dihindarin, ini malah nyari begal, cuy. Stres emang, saking kurangnya ide kita bikin konten gak jelas, cuy. Nyari begal. Begal kok dicari? Yang dicari tuh rezeki, cuy. Si begal ada kenapa-napa bikin ribet juga, cuy. Oh ya, ada bocil nah. Hai. Malu-malu, cuy. Canggung kak juga iya. Malu. Jadi neta nanu nakuk bikin mama nah. Tidak mendengar jadi ini kak aku tutup ki visor ku ya. Malu, malu cuy. Ya itulah teman-teman reaksi orang kalau lihat action cam atau kamera di helm. Pasti kita bakalan jadi pusat perhatian, cuy. Nah, mereka bertanya-tanya, itu apaan yang pilih helm? Ya, itu sih. Oh ya, untuk kondisi jalanan ini sih masih terbilang cukup ramai ya, teman-teman. Padahal ini udah jam 8:30, cuy. Eh, 9:30. Ya, ini udah jam 9:30 dan kondisinya masih ramai banget nih teman-teman. Ada ngabers, ada ukti dan lain-lainnya. Nah, kita coba lihat kondisi CP ini teman-teman. Ini masih buka nih cuy, padahal udah jam 9:30-an. Biasanya sih kalau jam 9 di sini tuh udah tutup. Tapi ini kelihatannya masih ramai, cuy. Kita lihat apakah masih banyak ngabers yang nongkrong. Itu dia tempat paling favorit anak-anak motovlogger, cuy. Jembatan Asgard. Dalma beda, cuy. Jembatan Asgard kan itu kayak kaca gitu. Itu beda, cuy. Beda banget. Apain coba disebutin jembatan Asgard. Udah amat lah. Kita balik lagi nih teman-teman. Soalnya ini kayaknya udah mau tutup, cuy. Udah jam 9:30. Oh iya. Itu udah mau ditutup nih teman-teman. Eh, mari pak. 2000 years later. Oke nih teman-teman, saya habis ambil barang di pelabuhan. Ini barang bukan barang haram ya. Tapi ada cuy, adalah pokoknya. Dan kita berada di jalan yang cukup terkenal di Makassar nih teman-teman. Tidak lain tidak bukan Jalan Nusantara. Oh, wah. Tuh ada COD tuh. COD apa tuh? Gang Dolinya Makassar ini, cuy. Astagfirullah. Pain coba lewat sini.
sini tuh kalau malam ya banyak ya yang pokoknya gitulah, kalian ngerti aja, udah disebutin juga kata kuncinya, Gang Dolinya Makassar ini mah. Ayo, siapa nih yang pernah singgah di sini? Ayo ngaku, ayo. Ayo loh. Ini saya dari tadi keliling-keliling tapi nggak ada tanda-tanda cuy. Ya ini mungkin masih di jam 10-an sih, jadi masih ramai gitu. Mungkin nextnya saya bakalan coba cari begalnya di atas jam 11-an atau ya jam 12 malam lah, mana jalannya udah sepi. Kebetulan juga saya ini nggak dibekali sama ya alat perlindungan diri cuy. Next saya bakalan beli alat buat perlindungan diri dari begal cuy, sekalian kita bikin konten nyari begalnya. Sih masih rame cuy, begalnya jam segini udah keluar. Masih terbilang cukup rame cuy. Lampu merah. Waduh, gak kuat saya lihat ginian. Mesra amat peluk-peluknya cuy. Waduh, gak bisa kalau kayak gini. Gak kuat saya pak. Skip lah, burulah. Gak kuat saya lihat kayak gituan. dasar jomblo. Resiko jomblo cuy, lihat yang mesra-mesra di kita aja udah gak kuat. Kapan ya bisa gitu juga, tapi maunya mah yang udah halal gitu. Waduh, mau kemana ini? Sekarang udah jam 11 dan jalannya masih ramai aja nih cuy. Mungkin kedepannya kita cari begalnya di jam 12-an ke atas kali ya. Ini masih ramai cuy. Ini jam 11 tapi kondisi jalannya masih ramai aja nih. Iya. Kayaknya lebih tepatnya kita bakalan nyari begalnya jam 12 malam nih teman-teman. Soalnya di jam-jam 11-an kurang lebih ini kondisi jalannya masih rame nih teman-teman. Oh ya, sekalian saya minta saran nih. Kalau kalian punya saran tempat di mana tempat tersebut terkenal dengan begal, khususnya di daerah Makassar ya teman-teman, kalian bantu aja komen di kolom komentar, ntar kita belusukan cuy. Tapi belusukannya saya bakalan coba di jam-jam 12 malam nih teman-teman. Iya, soalnya kalau di jam 11 ini masih rame jalannya. Ini juga bukannya saya mau sok-sokan ya teman-teman, kita eksperimen aja lah, siapa tahu bisa dapat jackpot. Melihat view YouTube saya yang makin menurun, gak ada yang nonton, ini beruntung kalau ada yang nonton sampai detik ini. Kalau nggak ada ya kasihan sayanya, view-nya makin menurun, subscriber juga gitu-gitu aja. Oke, kita gaspol. Oke, mungkin cukup sekian dari saya nih teman-teman. Kalau kalian suka jangan lupa like, comment, dan subscribe. I'll see you in the next video. Bye-bye.